Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVS Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Outdoor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVS Outdoor. Oke teman-teman, di video kali ini kita spesial akan mengetes akurasi unit senapan angin Predator OD38 yang pakai chamber tumpuk ini ya teman-teman. Setelah kemarin kita buat ulasan ya teman-teman tentang harga dan juga speknya, nah belum ada tes akurasinya. Ini kita mau tes akurasi unit senapan angin Predator OD38 yang pakai chamber tumpuk ini ya teman-teman. Nanti disimak baik-baik tentang juga tes akurasinya ya teman-teman, biar kelihatan kena atau enggaknya. Nah kalian simak baik-baik nanti ya teman-teman. Dan juga sebelum kita lihat tes akurasinya ya teman-teman, jangan lupa diklik tombol subscribe dan diklik tombol loncengnya. Untuk info pemesanan di CVS Outdoor, kalian bisanya pesan langsung hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Untuk pembayaran bisa COD bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Untuk syaratnya kalau mau COD, kalau wilayah NTT Maluku, nah itu kalau mau COD memang kita kenakan DP minimal 500.000. Kalau masih wilayah Sulawesi, terus juga Kalimantan, Sumatera, terus Riau, terus juga Jawa, nah itu ya teman-teman, itu syaratnya bisa juga pakai DP kalau kalian gak berani foto KTP. Kalau kalian gak berani DP, ya dikenakan foto KTP. Mau DP berapapun untuk wilayah tersebut bisa ya teman-teman, kecuali wilayah NTT sama Maluku, memang DP minimal 500.000 atau 300.000 ya teman-teman. Seperti itu pemesanannya, tidak bisa lewat aplikasi, sekarang langsung hubungi WA yang ada di bawah sini, admin 123, saya yang pegang semuanya ya teman-teman. Langsung saja dihubungi mau jam berapapun ya, kalau udah jam 10 malam lebih ya memang biasanya udah gak dibales soalnya udah istirahat ya teman-teman, seperti itu. Oke ya, itu untuk pembayarannya, bisa COD bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas, pemesanan langsung lewat WA ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, tanpa berlama-lama kita simak dulu ya video tes akurasi dari unit senapan angin Predator OD38 pakai chamber tumpuk berikut ini. Check it out. Oke teman-teman, ini dia kita mau tes akurasi unit senapan angin Predator OD38 yang pakai chamber tumpuk ya teman-teman. Nah ini dia yang kemarin kita udah bahas tentang spek dan juga harga promonya. Nah kemarin-kemarin kan belum ada video tes akurasinya ya teman-teman. Nah ini yang pada menanyakan belum ada tes akurasinya mas. Nah ini sesuai requestan dari Anda semuanya, kita mau tes akurasi ini di jarak kurang lebih 50 meter. Ini kita nembak siluet sebesar jempol kaki orang dewasa ya teman-teman. Nah itu dia suasananya, anginnya ini sangat besar sekali ya teman-teman. Nah ini kita mau tes di jarak kurang lebih 50 meter dengan pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules ya teman-teman, yang beratnya 13,6 grain, yang sangat cocok sekali buat big game yang udah double ring ya teman-teman. Daya robekannya lumayan besar jadinya nanti ya. Nah ini kita tes, kita lihat, kita simak bareng-bareng ya teman-teman. Kalau ada angin yang mobat mabit, wah ini harus berhenti dulu ya nanti ya teman-teman. Nah oke, kita langsung saja coba ya teman-teman. Nah ini mumpung anginnya agak tenang, soalnya kalau udah anginnya datang, wah mantap sekali tadi besarnya teman-teman. Nah ini membuktikan juga ya. Nah biar tenang terlebih dahulu. Bismillah. Oke teman-teman, nyerempet dikit. Oke kita tambahin lagi ya biar berputar-putar. Mantap sekali ya teman-teman, itu kena teman-teman. Nah ini kita setelannya agak sedang irit ya teman-teman. Mantap sekali, kena lagi, 3 kali mantap. Kita tambahin lagi ya. Mantap sekali, 4 kali. Oke kita tambahin lagi. Mantap sekali, tambahin 1 kali lagi mas. Tinggal berapa itu pelurunya? Tinggal 1 doang ya. Mudah-mudahan kena teman-teman. Oke tadi udah 5 kali mantap. Bismillah. Mantap sekali, alhamdulillah kena 6 kali mantap. Kita nyatakan lulus tes akurasinya ya teman-teman. Oke
ini dia teman-teman, unit senapan angin Predator OD38 yang pakai chamber tumpuk ya. Ini yang pakai chamber tumpuk, bukan yang monolight. Kalau mau lihat tes akurasi yang monolight juga ada sebelum video ini tayang ya teman-teman. Cari saja atau tulis saja Predator monolight CVA Sodor, pasti juga ada untuk tes akurasinya. Nah ini kita buat yang pakai chamber tumpuk, ternyata masih oke di jarak kurang lebih 50 meter sama-sama mantepnya ya teman-teman. Pokoknya ada buruan apapun jangan ragu, jangan takut, tembak saja ya teman-teman. Kalau kalian itu menganggap hama, ya hajar saja ya teman-teman. Meskipun pakai kaliber 4,5 mm, jangan takut ya, yang penting ada powernya di sini. Nah ini kalau ada buruan besar ya tinggal diputar sesuaikan power yang Anda inginkan nanti. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya bahas tentang spek dan juga harga promonya. Nah itu dia tes akurasi dari unit senapan angin Predator OD38 pakai chamber tumpuk ini. Oke, mantap sekali. Terima kasih. Langsung saja kita simak video tentang spek dan juga harga promonya. Cek dia. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Itu dia tadi tes akurasi dari unit senapan angin Predator OD38 pakai chamber tumpuk ini. Meskipun pakai laras lokal ya teman-teman, anginnya bisa ya, anginnya sangat besar sekali. Alhamdulillah masih bisa kena ya teman-teman. Meskipun ya ada yang cerempet di kita tadi ya teman-teman, yang penting masih bisa kena untuk sasarannya. Kalau burung pasti akan tumbang ya teman-teman, atau tupai pasti akan tumbang juga ya. Kalau kelas biawak terus babi ya, tambahin powernya lagi biar langsung kena area fatalnya, langsung tumbang ya teman-teman. Kalau kalian kenakan buntutnya atau kakinya ya gak bakal tumbang ya teman-teman. Usahakan kenakan area intimnya atau area fatalnya, pasti akan tumbang ya, seperti itu teman-teman. Nah ini untuk harganya dari Predator OD38 pakai chamber tumpuk ini, untuk harganya kalau pengen beli unitnya plus bonusnya aja ya teman-teman, cukup Rp3.200.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Nah kalau mau beli paket full set ada pompa dan teleskopnya, cukup Rp3.900.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya. Mantap sekali teman-teman. Oke, nah itu untuk harga dari unit senapan angin Predator OD38 pakai chamber tumpuk ini ya, mantep banget teman-teman. Nah untuk sedikit speknya dari segi larasnya, ini menggunakan laras lokal, laras pilihan ya teman-teman, laras spesial dari CVA Sodor. Untuk panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 meteran tergantung skill Anda semuanya. 50 meteran itu jaraknya yang masih bisa kena ya teman-teman. Kalau pelurunya kalian tembakan sampai 100 meter juga nyampe, tapi untuk akurasinya entah berantah apakah masih bisa dilihat, nah itu yang tidak tahu ya teman-teman. Kalau pada nanya uklin pun bisa mas kalau jarak 50 meter, nah apakah masih bisa kena kalau uklik jarak segitu, nah itu pertanyaannya ya teman-teman. Kalau ini sampai 100 meter pun juga nyampe, tapi apakah masih bisa kena, nah itu teman-teman. Makanya saya bilang jarak ideal gropi rapatnya di jarak 50 meter teran ya, tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman. Bolak-balik lagi, sebaik apapun senapanmu, sebagus apapun, semahal apapun, tapi baru bisa pegang, nah itu pertanyaannya biasanya ada yang kok gak bisa kena-kena itu bagaimana ya, tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman. Kalau masih pemula pakailah yang alat tumpuannya ini ya teman-teman, buat senapannya memang biar bisa benar-benar tidak bergerak-gerak. Nah kalau masih pemula pakai alat ini pun juga oke, buat nyetel teleskop. Jadi kalau udah berburu, nah itu ya teman-teman tinggal tergantung kalian nanti di sana bagaimana, tangannya bagaimana ya, seperti itu teman-teman. Oke, kalau mau beli alat seperti ini di CVA Sodor pun juga ada, harganya sekitar 350 ribuan ya, seperti itu teman-teman. Oke, mantap sekali. Nah untuk laras ya ini teman-teman, pelurunya ya
yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain, jadi udah double ring, cocok sekali buat big game ya teman-teman. Memang soalnya memang senapan ini cocoknya buat big game. Ya, keunggulannya apa mas kok enak buat big game? Soalnya ini memang tabungnya masih tabung pakai tabung D38, tabung kecil, dan juga chambernya pakai chamber tumpuk, jadi dorongannya anginnya keluar itu besar sekali ya teman-teman. Soalnya memang untuk chamber tumpuk ini ya memang agak kurang stabil untuk anginnya, tapi memang cocok sekali powernya ini buat big game seperti itu ya teman-teman. Nah untuk bahan larasnya ini dia udah menggunakan bahan dari bahan baja, pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Meskipun pakai kaliber 4,5 mm, tenang saja kalau ada buruan besar, buruan big game, kena area fatalnya pasti akan tumbang juga ya, seperti itu teman-teman. Yang penting jaraku mantap, madep ngarep ya teman-teman, kenakan area fatal ya, kalau bahasa Jawanya mantap, madep ngarep, maju ya teman-teman, seperti itu ya. Nah oke, nah untuk peralatan laras ya untuk membersihkannya, nah kalau habis menembak sepertinya ada peluru yang bekas-bekas di dalam itu pasti ketinggalan ya teman-teman. Nah itu cara membersihkannya, kalian bisa pakai minyak goreng atau oli dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan. Nah itu bisa mengeluarkan kotoran yang ada di dalam larasnya ini ya, seperti itu teman-teman. Nah untuk pelurunya juga jangan digonta ganti, kalau udah cocoknya pakai Hercules, Hercules terus, jangan digonta ganti pakai peluru lainnya. Kalau kalian ganti kok gak cocok, jangan dipaksakan, nanti alur kalian bisa rusak, akurasinya tidak bisa dipakai kembali. Soalnya memang nyawa dari senapan itu terletak di larasnya ya, seperti itu teman-teman. Dan juga kalau kalian ganti pelurunya cocok sama kayak Hercules, cocok bisa nitik, nah dipakai gak apa-apa. Kalau gak cocok itu yang berbahaya, jangan dipaksakan ya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk pelindung larasnya yang luar biar tidak terkena air hujan, ini ada strobonya juga pakai OD19 ya teman-teman, bahannya dari Dural juga. Nah kalau depan laras sana juga ada drat buat pemasangan perdam, nah itu kalian kalau beli ada bonusnya perdam, nanti kita setelkan perdamnya juga dari sini ya teman-teman. Nah magazin perdam kita setelkan dari sini, meskipun magazinnya yang biasa kita juga setelkan dari sini, kadang ya memang macet. Nah memang harga yang murah ya teman-teman buat magazin bonusnya, soalnya ini memang senapan masih semi CNC, kalau yang udah full CNC ya kita kasih magazinnya yang CNC, seperti itu. Kalau kalian mau beli yang CNC juga bisa, tambah 100.000 kalian dapat yang magazin CNC, seperti itu ya teman-teman. Nah untuk tabungnya ini bahannya dari Dural ya teman-teman, pakai OD38. Untuk kapasitas aman angin diisi di amannya saja, biar sila ada di dalam sini biar awet kuat dan lama, diisi di amannya saja 2700-2800 PSI ya teman-teman. Dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI. Kalau udah 1500 PSI ya teman-teman, nah jangan ditembakkan lagi, disimpan ya teman-teman, atau diisi anginnya lagi, seperti itu ya. Kalau udah sampai 1500 ya teman-teman, jangan kalian buat nembak lagi, udah sisakan segitu saja ya. Kalau mau simpan sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan pun aman kalau angin masih di 1500 PSI. Dan juga ngisinya di amannya saja 2700-2800 PSI, biar seal ada di dalam, soalnya memang yang menahan angin itu dari seal, seal banyak dari karet, ada masanya kalau gak kuat menahan anginnya akan terjadi robekan, seperti itu ya teman-teman. Nah untuk melihat tekanan angin tersebut di mana mas, ada manometernya di depan tabung ya teman-teman, manometernya ada di depan tabungnya. Nah kalian bisa lihat tekanan angin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa, nah itu di situ. Kalau pengisian anginnya ada di sebelah sini ya teman-teman, di sebelah kanan. Nah ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya ya, mantap sekali. Nah untuk tabungnya ini ada pelindung tabungnya juga, namanya RAS. Nah ini RAS bukan hanya buat variasi, bukan hanya buat pelindung tabungnya, tapi ada fungsinya teman-teman. Nah ini di samping-samping sini ada kayak rel, nah itu kalian bisa dipasangin buat laser atau senter kalau kalian punya ya teman-teman. Kalau di bawahnya sini juga ada relnya, buat pemasangan bipod pun juga bisa. Oke mantap sekali. Nah kita lanjut ke chambernya.
untuk chambernya ini udah menggunakan chamber tumpuk ya teman-teman, masih menggunakan chamber tumpuk, banyak dari Durel seri 6, pembuatan juga udah semi CNC ya teman-teman. Untuk dalemannya masih daleman baja, ini tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk kecil kokang hanya ada di sebelah kiri ya, ini chambernya udah kategori CNC atau semi CNC, soalnya memang pembuatan luarnya ini dia menggunakan mesin CNC ya teman-teman. Dalemannya masih daleman baja, pernya masih per standar ya, seperti itu. Nah untuk triggernya teman-teman, nah ini triggernya menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga. Kalau didorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Oke, mantap sekali. Nah untuk popernya ini belum popper lipat, masih menggunakan popper CTR, bisa maju dan mundur, ada juga yang versi popper cangkul pun juga ada. Untuk setelan power ini udah di luar, kalau diputar ke sebelah kanan dia nambah kenceng untuk powernya, kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit untuk powernya. Oke ya teman-teman, nah itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senam panahin Predator OD38 ini ya teman-teman. Nah untuk garansinya juga ada garansinya, ada garansi akurasi 2 minggu, garansi tabung 2 bulan, garansi akurasi meliputi kalau terjadi ngaca ya teman-teman, nah itu sebelum 2 minggu bisa juga komplain ke kami ya teman-teman. Kalau udah lebih 2 minggu, nah itu garansinya berarti udah habis ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk garansi tabung itu 2 bulan, garansi tabung itu meliputi kalau terjadi tabung pecah atau chambernya yang pecah, kalau hanya sekedar bocor itu hal wajar, kami udah antisipasi bawakan spare part cadangannya dari sini ya, seperti itu. Oke, terima kasih pokoknya yang sudah menyimak video ini, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jambul ya teman-teman, kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.